Oh, ternyata gitu guys, kentang spiral. Sering kalian jumpai, tapi sebenarnya tuh proses bikinnya tuh unik. Unik banget nih. Ini namanya kentang spiral guys. Nah, jualan unik yang pernah kalian lihat di video hobi makan. Kalau hujan habis guys. Warnanya cantik kan? Dan ini kentang panjangnya guys. Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum. Kali ini Bang Ipal lagi di jalan... Jalan apa nih, Pal? Kota Baru. Kota Baru, Profesor M. Yamin ya. Sebelumnya Bang Ipan pengen kasih satu video yang mungkin mengingat masa kecil kalian ataupun mengingat makanan jadul yang ada di pinggir jalan di seluruh Indonesia. Sesuatu yang sangat sering kita jumpai, tapi kalau diolah dengan bagus pasti jadi bernilai yang sangat fantastis. Oke, enggak sabar lama-lama, jangan lupa kalian harus cek di HM Apparel untuk kaos-kaos terbarunya Hobi Makan, dan bentar lagi ada rilis baru yang lebih oke banget bajunya, atau kalian bisa cek juga di Shopee. Enggak sabar lama-lama guys, mari kita lihat. Ini adalah sebuah kentang. Ih, kentang. Kita mau order yang spiral, Bang. Mau order aduh. Kentang spiral. Kentang spiral di sini harganya 10.000, kentang panjang nanti diolah lagi berarti, Bang ya? Kentang panjang. Kalau kentang crispy? Kentang crispy, kentang biasa. Kentang biasa digoreng gitu loh. Digoreng ambiar gitu ya. Oke. Okay. Ini mau bikin kentang spiral. Oke. Okay. Bisa dua enggak, Bang? Kentang spiralnya, Bang? Enggak bisa, Bang. Enggak bisa. Putus dia nanti di sini. Oh, putus. Wah, oh, putus, guys. Oh, ini kentang spiral ya. Ini tiap hari buka jam berapa sih, Bang? Dari jam 3:30. 3:30 sore sampai jam? Jam 10 malam. 10 malam tiap hari ya. Bismillah loh nih. Oh. Oh, ternyata gitu guys. Kentang spiral. Uhi. Ini kentang yang paling gede berarti nih, Bang. Oh, jadi kalian bisa lihat tuh guys. Mungkin sering kalian jumpai, tapi sebenarnya tuh proses bikinnya tuh unik. Unik banget nih. Oke, oh, gitu ya. Dipotong terus, Bang? Enggak? Enggak. Kenapa enggak sampai habis? Takutnya ini putus nih, Bang. Oh, gitu ya? Oh, hati-hati, Bang. Aduh, hati-hati. Aduh. Oh, putus tuh lidinya atau kentang yang putus, Bang? Kentangnya. Oh, kentangnya. Oh, gitu. Bisa di? Gampang-gampang susah ya ternyata ya? Yang mudah tuh makannya ya, Bang ya? Iya, makannya. Kalau kentang harganya naik turun nggak sih tiap hari? Enggak. Stabil lah ya? Stabil ya? Pembelinya mungkin yang naik turun ya? Tapi tiap hari habis nggak nih, Bang, kalau jualan tiap hari di pinggir jalan? Lumayan sih. Lumayan ya? Berapa bulan, Bang, jualan? Atau udah berapa tahun? Baru seminggu? Baru seminggu. Wah, seminggu, guys. Berarti tiap hari nyetok berapa puluh kentang, Bang? Kalau pembelian kentangnya sih 5 kilo. 5 kilo dapat berapa itu sih? Maksudnya berapa buah kentang gitu? Kurang tahu. Ada sekitar 20, 30? Lebih kayaknya 20. Lebih dari 20. 40 sampai enggak sih? Enggak. Enggak ya kayaknya. Kayaknya kurang lebih 20-an ke atas lah ya. Sebelumnya udah pernah jualan gitu? Belum? Belum. Oh, belum. Oh, ini ada yang putus gitu ya, Bang ya? Kok putus tuh kayak gitu ya? Putus. Ini namanya kentang spiral, guys. Nah, ini baru langsung digoreng berarti ya? Dikasih tepung. Oh, tepung? Dikasih tepung, guys. Tepung cair. Biar gurih-gurih. Biar gurih-gurih. Gurih-gurih nyoy, guys. Oh, cairannya langsung ditaruh ke atas ya? Selama seminggu nih, pernah terjual berapa kentang, Bang? Selama seminggu. Satu hari. Kemarin dua hari hujan tuh habis. Dua hari hujan habis? Justru hari hujan habis ya, Bang? Habis. Mantap nih. Jualan unik yang pernah kalian lihat di video Hobi Makan. Kalau hujan habis, guys. Ini kita tanya-jawab nih, guys. Kayak podcast ya. Podcast pinggir jalan. Tapi versi makanan. Berapa porsi, Bang, kemarin? Nyampe 30 porsi nggak sih maksudnya? Spiralnya? Spiralnya jarang sih orang beli spiral. Oh, orang rata-rata beli yang ini? Kentang panjang sama kentang crispy. Oke. Aku coba kentang crispy lah, Bang. Oh, ini namanya yang kentang panjang ya, guys. Kayaknya lebih cepat dan mudah tuh buat kentang ini ya, Bang, ya, kayak. Ah, ya. Biar spiral lah, Bang, ya. Jadi kebanyakan kalau
jualan dunia kentang tuh di Kentang Panjang berarti. Wah, Kentang Panjang. Paling best seller. Wah, oh, best seller, Bang. Best seller. Best seller. Oke. Okay. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Hop, hop, tahan, Bang. Oh, mantap. Dia tuh ukurannya pas loh, guys. Gini. Dan mereng ya. Oke, okay, Bang, buat lagi, Bang. Kentang crispy, Bang. Mari kita lihat satu lagi ini, guys. Setengah 4 udah boleh datang ke sini, kawan-kawan beli sampai jam? Sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Ya, ingat, sampai jam 10 malam. Tiap hari, Bang, ya? Tiap hari. Senin sampai Minggu, ya. Ya, hari ini nih, hari Sabtu, guys. Kalau kalian nonton hari lain, berarti ini lagi malam Minggu nih. Nggak jadi malam Minggu nih, gitu nih. Kentang spiral, guys. Oke, ternyata nggak lama, guys. Jadi kalau kalian beli datang, kalau kalian beli, nunggu sebentar, udah matang. Nah, kalau di hobi makan tuh, guys, paling senang ngeliput yang goreng-goreng. Seru kayaknya, berminyak-minyak gitu. Tapi kalian bisa lihat nih, minyaknya tuh bagus. Nah, malam Minggu kayak gini, banyak nggak, Bang, bawa stok kentang? Biasa 10 kilo. Dia kan campur nih, Bang. Dia campur, ha? Oh, dia ada campuran-campuran khusus. Jadi, lah ya? Kentang biasa itu pasti untuk spiral sama crispy. Oh, gitu. 10 kilo 2 hari ya? 2 hari. 10 kilo 2 hari ya? Dan saya sama si abangnya nggak ada janjian, Bang, ya? Tiba-tiba datang ke sini. Biasa tuh ada yang bertanya di kolom komentar. Udah janjian dulu ya, Bang, sama pedagang? Kayak gini nggak ada, kan? Langsung kita tuh random, guys. Dan makannya pakai taburan-taburan gitu, Bang, biasa? Tabur bisa, saus bisa. Original kayak gini bisa langsung, oh, berarti? Oke. Oke, okay, guys. Wah, warnanya cantik, kan? Biasanya kalian nemukan makanan kayak gini ini di mall-mall, guys. Tapi di pinggir jalan tuh sudah ada. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ya. Mungkin yang punya usaha ini nih, abang nih sering makan kentang kali ya? Kalau kemana-mana pesan kentang gitu ya? Biasa, Bang. Ah, biasa kan? Jadi terinspirasi dari seneng makan kentang, akhirnya bikin usaha kentang. Ini yang ukuran large ya, Bang, ya? Kalau large tuh harganya 20.000 ya? Kalau biasa 13.000. Bang, yang berarti yang banyak dibeli itu berarti kentang yang panjang berarti ya? Oh, dikocok. Kalau udah kayak gini nih, stylenya tuh kayak barista pinggir jalan, guys. Biasa kalau kita ngeliput, kan? Biasa ngesek, ngesek minuman. Tapi kali ini ngeseknya tuh ngesek kentang. Oke, okay, guys, kita ngeliat ini nih, kentang kita nih apakah udah matang? Oh, ini belum matang ya, berarti? Bentar lagi. Oke. Okay. Hari ini bawa stok banyak nggak, Bang? Kentang, Bang? Kentang ada 10 kilo. Bang. 10 kilo. Bisa jadi berapa porsi itu, Bang, semuanya, Bang? Kita bisa dari teman, Bang. Nggak bisa tahu, kah? Nyampe nggak 40 porsi, Bang? 10 kilo itu... Udah, ya? Hah? Nggak dapat 40 porsi? Berarti kurang lebih 30-40 porsi? 30-an, Bang. 30-an, kah? Oke. Boleh enggak hari ini saya beli kentang spiralnya 50, kentang panjangnya 50? Tak cukup. Kalau misalkan habis, lanjutkan besok. Saya mau bagi-bagikan orang di sekitar. Tapi titipnya lewat tempat abang di sini. Jadi orang datang ke sini, siapapun datang ke sini beli kasih gratis. Boleh kah? Boleh? Oke. Jadi hari ini saya borong semua ini, Bang, ya. Hari ini ya. Hari ini saya borong semua ya, jualannya ya. Hari ini ya. Oke. Okay. Ah, ini packagingnya kayak gini nih, guys. Keren. Pas ya, Bang, ya, ukurannya? Ini berapa rasa, Bang, bisa dikasih? Campur semua boleh. Campur bisa ya? Kalau saya kayaknya... Semuanya bisa kasih sendiri. Oh, yang ini? Kasih sendiri nih? Boleh. Wah, oh, mantap sekali. Coba kita racik, guys. Sedikit aja. Dan ini 10.000, guys. Mantap. Oke, okay, guys. Oh. Rasanya kentang asli. Cuman krik-kriknya didapat dari si abangnya tadi yang ngebalur tepung. Hmm. Keren banget, serius. Keren, keren. Hmm. 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 Hmm.
ceritanya aja di sini, guys. Worth it sekali 10.000. Dan ini kentang panjangnya, guys. Oh, kalau kalian biasa jajan-jajan kentang di mall, kayak gini 25-30.000 ya, Bang, ya? Di mall, ya? 25. Di pinggir jalan cuma 15.000, guys. Nih, kalian bisa lihat tuh, porsinya pun juga sama. Habis, guys, 10.000. Oke banget. Lobongnya buat juga. Oke, mantap. Jadi kalau kalian jajan-jajan di pinggir jalan tuh, kok Bang Epan tuh selalu pantau. Kenapa Bang Epan pantau? Karena mereka tuh rata-rata pakai bahan-bahan yang bagus. Biar banyak pembeli datang lagi, ya, Bang, ya? Kemudian mereka nggak ada pakai campuran-campuran yang aneh-aneh. Jadi buat kalian yang seneng jajan di pinggir jalan, apalagi yang baru tahu lihat video hobi makan, sebaiknya kalian belanja jajan pinggir jalan. Enak-enak, guys, tuh. Tenang, Bang, meskipun hujan udah kena borong, pandai nanti tidak datang. Total belanja kita hari ini 1.3 juta. Kayaknya pembeli paling banyak, ya, Bang, ya? Rekor pembeli paling banyak, ya? Kurang lebih ada 8 menit, guys. Bang, ini 1.5. Tak apa-apa, nggak usah dibalik, kan? Untuk jaga-jaga, takut ada yang ini atau yang itu, ya? Berapa tadi, Bang? Itu saya lebihkan semuanya. Tadi belanjanya segini. 1.3, 2.4. Itu lebih, tuh. Saya lebihkan. Buat jaga-jaga, ya? Sama-sama. Oke, guys. Wah, wow, ini bogi udah nambah, guys. Kayaknya malam minggu tersibuk lah, Bang, ya? Sepanjang sejarah, ya, hari ini, ya? Ini yang kentang crispy, guys. Oh, banyak kan, 20.000. Makanya, guys, rajin-rajin jajan pinggir jalan. Oh, ini seru nih, makan kentang seperti ini, pergi ke XS1, nonton Spider-Man, guys. Tapi saya belum nonton Spider-Man, guys. Kentang panjang, guys. Bismillah. Lembut dan crispy. Pada saat masuk ke dalam mulut, pecah, guys. Gimana? Oke, kan? Enak sekali. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.